Nih. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, alhamdulillah kita dapat mulakan sikit tazkirah kita. Saya ingat tak malam dah ada. Dua malam lepas dah. Saya sebenarnya malam ni ada satu program di Kangar, tapi saya balik juga lah. Walaupun nak tu ramai, tapi saya suruh mereka carilah siapa-siapa. Pasal kalau tidak dan terlepas, duk terlepas, duk kuih terlepas. Balik dalam perjalanan kereta tayar pecah. Masih baik ada Talhah tolong tukang tayar. Plasma tolong sikit. Bila tukang tayar ganti, kereta usap, dia tak boleh bawa laju. Bawa 80. Kira lambat lah nak sampai. Boleh adjust kelajuan dia tu, bagi dia laju, boleh bersembang dulu lah. Allah uji sikit. Biasanya pergi majlis mana-mana AJK lah, penganjur lah, dia sedia makan. Kadang-kadang main lewat pun ada makan lah. Itu pergi majlis apa lewat, Tunku Raja duduk di atas, dia nampak dia kesian kita lewat, dia suruh pergi hantar makan dia, pergi hantar meja lambat lah. Allah uji sikit, main balik IQ lambat habis lah. Sampai-sampai tanya dia, pergi tengok makan dah dah. Makan dah dah, kata habis. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita dalam perjalanan hidup, daripada hari kita lahir, kita baligh, sehingga seterusnya kita melalui perjalanan ini sehingga kita jumpa Allah Azza wa Jalla. Walaupun berbagai-bagai nama, jawatan, tempat tinggal di macam-macam orang, latar pendidikan, tapi Allah Azza wa Jalla ciptakan kita satu saja. Kita selalu ulang dan semua kita hafal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tak ciptakan jin dan manusia, aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepadaku. Untuk memenuhi maksud ibadah ini, Allah ciptakan macam-macam. Allah bagi salat, bagi zakat, bagi haji, bagi saum, bagi puasa, supaya kita bertindak balas dengan perasaan insani yang kadang-kadang tak sama. Ada orang suka dengan kedatangan, dia puasa dia suka. Ada orang zakat dia suka. Ada orang sembahyang dia rajin. Allah tahu tabiat manusia. Allah jadikan peringkat wajib dan peringkat sunat bagi amalan-amalan ini. Yang wajib semua orang kena buat. Allah mahu daripada kita supaya kita faham kepada maksud ibadah. Maksud kepada semua ibadah ini, salat, puasa, haji, zakat,
ialah kesemuanya ini ialah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah slogan utama Quran, iaitu tauhid. Sebab itu qul huwallahu ahad mempunyai makna yang besar, kerana ia mentauhidkan Allah. Jika orang tak faham, maka dia akan tersasar daripada tujuan ibadah. Saya balik daripada baru balik daripada Mekah 2-3 hari. Ada program tetamu apa? King Raja Raja Salman. Saya suka dengan satu cerita satu hamba Allah saya jumpa. Dia cerita bagaimana datuk dia dulu ni masuk Islam. Dan cara kebetulan Ustaz Usinji pun ada cerita yang sama. Dia pergi, dia pun cerita yang sama. Tapi dia cerita pada saya orang. Dia kata datuk dia dulu ni masuk Islam. Masa zaman Sabah duk kempen orang masuk Islam. Bila masuk Islam, jadi sebagai hadiah kepada saudara-saudara baru zaman Tun Mustafa, dia bawa saudara-saudara baru ni pergi Mekah. Masa mereka masuk Islam, mereka diterangkan Islam ini agama tauhid, agama yang tak menyembah selain Allah, agama yang anti syirik, berhala, batu, kayu, semua ni Islam tentang. Dia cerita bila datuk dia mai, datuk dia tengok-tengok Kaabah, datuk dia terkejut tengok, ai depa sembah batu. Kemudian pergi ke Arafah, ai batu lagi. Kemudian pergi ke Muzdalifah, kutip batu. Kemudian pergi di Mina, melontar batu. Eh, lagi banyak batu-batu ni. Jadi dia balik, dia keluar Islam. Murtad. Dan ramai yang murtad kerana pergi ke Mekah, kerana tak diterangkan tentang maksud tauhid ini. Apatah lagi dia pergi tengok yang jenis jahil. Bukan duk pergi tawaf, duk pergi genyeh batang hidung dekat Kaabah. Tengih badan lah, garu kembu Kaabah lah, tengih tu tak kira hak di Malaysia duk cium kasut lagi. Jadi dia tengok, lebih sakan, kerana yang dia tengok hak buat tu tak faham, dan dia pun tak faham. Sebab sedangkan apabila kita pergi, kita sebut labbaika la syarika laka labbaik. Labbaik, kita bertalbiah kepada Tuhan dan la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Orang Islam tapi sembah berhala. Sebab satu Sayyidina Umar tunjuk kepada Hajar al-Aswad, wallahi innaka la tadur wa la tanfa'. Laula ra'aitu Rasulullah qabbalakum la uqabbilu. Demi Allah, engkau tidak memberi manfaat dan mudarat. Jika tidak karena aku melihat Rasulullah menciummu, nescaya aku tidak akan menciummu. Karena akidah yang jelas. Macam itulah juga puasa ni. Kita puasa sebab tu tujuan puasa antara yang besar ialah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wassawmu li wa ana ajzibih, kata dalam hadis Qudsi. Puasa untuk itu untuk aku, dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Kerana puasa mengajar makna ikhlas. Kalau orang tak ikhlas, dia tak puasa. Mungkin dia puasa depan orang, belakang orang dia minum. Buat apa dia nak mengamalkan puasa? Nak tipu sekadar nak berlakon, berlakon sikit-sikit sudah. Jangan berlakon sepanjang masa. Dia masuk dalam bilik dia ke, dia pergi bilik air ke, dia minum je lah. Dia makan je lah. Tapi kalau dia boleh kekal di atas puasa, berarti adanya nilai ikhlas. Mungkin orang solat, tapi masa dia solat, dia mungkin nak tunjuk ke orang. Sebab itu solat bersendirian, tahajud dan seumpamanya, adalah solat yang tinggi nilainya. Kerana ia mengajar makna ikhlas.
mengajar makna bersendirian antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Sebab tu antara hikmah kita puasa ni, kita belajar untuk qiyamul lain. Kita belajar untuk qiyamul lain. Nabi SAW dalam suratul Isra, Allah sebut, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ni dulu Allah kata, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak, daripada waktu malam itu, fatahajjat bihi, kamu tahajjudlah padanya. Tahajjud ni sembahyang malam, kena tidur dulu. Sunnah. Tak tidur malam saja duk berjaga bersembang sampai sahur, tak sunnah. Ada orang tengok apa sampai pagi dah, tak mau tidur, siang baru dia nak tidur. Dia khilafu sunnah. Wa ja'alna al-laila libasa, Tuhan jadikan malam ini pakaian supaya ditutup kita, kita tidur pada waktu malam. Sebab tu lepas daripada waktu Isyak, kalau tak ada apa-apa, duk pergi sembang, tak ada pasal, tak guna. Makruh. Dan tidak disukai oleh salafus salih. Ada dalam hadis, Nabi tak suka perbuatan itu. Gebang sampai pukul 3 pagi, tak ada satu pasal. Sebab tu orang tak main rumah orang ke 1 pagi. Telepon hang dah rumah ke 12. Sembang sikit. Oh, kata pagi esok. Sebab tu agama mengajar kesantunan. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Perkataan nafilah maksudnya kita kata nawafil sunat, tambahan. Tapi dalam konteks hadis ini, para ulama tafsir, dalam konteks ayat ini, para ulama tafsir kata, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, daripada waktu malam itu bertahajudlah engkau, yakni khusus pada Nabi, nafilatan lak sebagai tambahan padamu, maksud 5 waktu yang difardukan pada umatmu, tambah lagi satu untuk kau, iaitu tahajud. Dalam erti kata lain, Nabi wajib bertahajud. Jadi tahajud dalam pada hak Nabi wajib, pada hak kita sunnah. Tapi Allah Azza wa Jal kata apa? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu menghantarmu pada maqam mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Yang ni yang kita doa, ati Muhammad al-fadilata wal al-fadilata al-wasilata wal fadilah. Kan? Minta wasilah dan fadilah, dan minta maqaman mahmuda alladhi wa'attah, dan maqam yang mulia yang telah engkau janjikan kepada Nabi, yang disebut dalam hadis Bukhari. Kita disuruh minta supaya Nabi dapat maqam yang tinggi. Maqam yang tinggi ini banyak tafsirannya. Salah satu maksud Nabi akan memberikan syafaat kepada kita pada hari akhirat. Tapi Allah kalau mau, dengan kehendak dia, Allah tak payah suruh Nabi tahajud, bagi saja maqam yang mulia yang dijanjikan di akhirat. Maqam yang maqam mahmuda ni satu tempat khusus yang tertinggi, di mana Nabi mengepalai semua manusia termasuk para nabi yang lain. Tapi Allah tak bagi free kat Nabi. Allah suruh Nabi tahajud. Hatta Nabi tak dapat free tempat maqam yang tertinggi, kena tahajud. Kita sekadar duduk saja-saja mengharapkan maqam tinggi di syurga, dari sisi Tuhan tentu tak dapat. Nabi tahajud. Tahajud membolehkan Nabi yang dah mulia tu, dah tinggi, dah menghadapi segala ujian, cabaran, penderitaan, pengorbanan kerana Allah Azza wa Jal. Nabi Allah suruh tahajud supaya dapat maqam yang tinggi. Kita hak selekeh ni, kalau tak tahajud, tak dapat maqam tinggi. Maka tahajud penting. Tahajud adalah ubat bagi setiap orang pejuang. Kalau dia tu pejuang langsung, tak pernah nak tahajud, sembang yang derah, tak ada hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal. Sebab itu kita biasakan diri dengan tahajud.
usaha untuk bangun malam. Macam-macam mana letih kena bangun. Kalau hari biasa kena bangun sikit awal subuh, solat 2 rakaat. Doa minta pada Allah Azza wa Jalla. Saya nak ulas sikit tambahan sambungan ayat ini. Allah Ta'ala ajak Nabi. Allah Ta'ala boleh bagi dekat Nabi ni, tapi dia suruh Nabi minta. Sengah orang dia tak mau doa, dia tak nak minta apa, Allah tahu dah aku nak apa. Kerana doa lambang kerendahan diri insan kepada Tuhan. Allah sambung ayat ni, Allah kata waqul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alli min ladunka sultanan nasira. Allah kata rabbi qul rabbi adkhilni mudkhala sidq, yani doa Nabi, doa dan kita hurai makna dia dan kita doa juga nanti. Qul, katakanlah Allah ajak Nabi supaya doa. Ha, ni satu lagi. Bila kita mengaji sunnah ni, kita cari doa hak Tuhan ajak. Dalam Quran, dalam sunnah. Sengah orang dia tak seronok so, Quran dengan doa-doa ni, dia kena cari doa hak belik pada orang. Doa ungkasyah, doa apa? Doa buku-buku hak belik-belik. Bukan salah ungkasyah tu, tapi benda tu tak sabit. Bukan salah doa tu, tapi doa yang sabit itu lebih baik. Hatta kita tak ubah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Walaupun na tu dalam erti kata kami, tapi kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kita kekalkan sirah asal Quran. Kekalkan lafaz Quran. Kena bunyi macam tu. Quran kata Rabbana atina fid dunya hasanah, kita seorang pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa qul rabbi adkhilni mudqala sidq. Rabbi adkhilni mudqala sidq. Wahai Tuhanku, Allah kata, wahai, kata Nabi, katakanlah wahai Tuhanku, masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar, yakni yang mulia, yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkanlah aku pada tempat keluar yang benar, yang lagi mulia, yakni yang benar, yang mulia. Sidq itu benar, mulia. Waj'alli bil ladunka sultanan nasira, jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang memenangkan aku. Apa maksud tempat masuk yang benar? Tuan-tuan, bila sembahyang, antara sebab kita tak sedap dalam ibadat kita, kita tak banyak hafal doa-doa yang maksud. Saya kadang-kadang tengok orang tawaf, bila dia tak hafal, dia pun tak hayati. Dia baca ramai-ramai, kemudian yang ramai-ramai pun tak faham, terkalih lah apa. Sebab doa ni manusia hayati. Benda ni ada dalam Quran. Banyak doa-doa yang Allah ajar dalam Quran. Bila kita lihat makna doa, sangat indah. Ya Allah, masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar. Allah suruh Nabi kata. Para ulama bahas tafsir, bahas apa maksud mudkhala sidq, tempat masuk yang benar. Sebahagian mereka kata kubur, ada yang kata tempat keluar yang sebenar itu keluar ke akhirat besok. Tapi sebahagian mereka menyebut yang rajih wallahu ta'ala alam, mungkin maksudnya ialah masuk ke Madinah. Dan keluarkanlah aku keluar yang benar, iaitu keluar daripada Mekah. Nabi SAW pada hari keluar daripada Madinah, orang kata Nabi dihalau. Orang Mekah berkompromi buat satu perancangan sehingga insan yang mulia
keluar daripada buminya sendiri. Pada zahir dia keluar hina. Masuk ke Madinah, masuk dengan mengharapkan pertolongan rakyat Madinah, bantuan orang. Kita bukan tuan rumah, orang ajak mai ke tempat dia, nampak macam hina. Tapi Allah menyebut supaya Nabi doa mudkhala sidqin dan mukhraja sidq. Bila Allah jadikan ini tempat masuk dan keluar yang benar, maka kedatangan Nabi ke Madinah menghasilkan satu nikmat yang besar kepada perjuangan Nabi. Keluar daripada Mekah tidak hina, pulang balik akhirnya dengan keadaan yang mulia. Walaupun pada kacamata orang ia satu perkara yang hina, tetapi Allah telah menjadikan itu takdir yang benar. Tak apa, itu cerita Nabi. Saya nak cerita kita. Kita dalam hidup kadang-kadang kita tak tahu dengan perjalanan ni. Kita masuk pada satu tempat, kita keluar pada satu tempat, kita ada pada satu keadaan, kita tak tahu betulkah keadaan kita ini. Kita minta ke Allah supaya Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah aku di tempat masuk yang betul. Wa akhrijni mukhraja sidq. Keluarkanlah aku pada tempat keluar yang betul. Kadang-kadang kita sangka yang kita duduk ni betul, tapi dia tak betul kalau minta Allah keluarkan. Kadang-kadang kita nak keluar, kita tak tahu ke mana. Kita minta Allah masuk ke tempat yang betul. Dalam perjalanan hatta kita mencari hidayah, kita jumpa yang ni, mengaji di sini, kita pun tak tahu kadang-kadang yang mana yang lebih Allah redha. Kadang-kadang Allah masukkan kita dalam satu keadaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita benar, kita faham sunnah Nabi. Minta Allah masuk kepada mudkhala sidq. Dan Allah keluarkan kita mukhraja sidq, tempat keluar yang benar. Kita tak kekal di atas yang salah. Satu perkara. Tapi banyak lagi benda yang kita kena masuk kepada tempat masuk yang benar. Dan kita kena keluar daripada tempat dengan tempat keluar yang benar, kerana kita berada pada tempat yang tak benar. Kadang-kadang tempat kita kerja tak bagus untuk kita. Kita kena keluar tempat. Kedudukan kita tak bagus untuk kita. Allah Maha tahu. Kadang-kadang cara keluarga kita, kadang-kadang suasana kita tak bagus. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kau jadikanlah untukku di sisimu suatu kekuasaan yang aku menang. Allah bagi Nabi menang walaupun hari awal nampak macam kalah, dihalau keluar daripada kampung halaman. Kadang-kadang kita stuck dalam satu masalah. Kita dapat satu pekerjaan, pekerjaan itu tak membantu kita. Kita dapat satu keadaan, kelompok hidup, suasana kawan-kawan yang tak membantu kita. Kita dapat satu keadaan yang kita rasa tak selesa kita duduk di situ. Kita tercari-cari kat mana tempat yang lebih tepat untuk kita hadir masuk. Dan kita tak tahu nak keluar daripadanya. Hatta Nabi, Allah suruh Nabi berdoa. Maka kita kena berdoa dalam usaha mencari hidayah Allah ini. Hatta saya yang bercakap, tuan-tuan yang duduk di bawah, kita pun tak tahu. Mungkin satu sudut Allah redha, tapi banyak benda dalam perjalanan ni kita tak tahu. Hidupan, keluarga, keadaan kita. Jika Allah keluarkan kita daripada satu keadaan dengan keluar yang benar dan mulia, kita akan berjaya. Jika dia masukkan kita dalam satu keadaan, satu tempat yang sidq, kita akan berjaya. Maka dengan itu, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita hayati salah satu doa.
yang diajar oleh Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Isra ayat 80, supaya kita keluar masuk ke tempat masuk yang betul dan keluar dari tempat keluar yang betul. Rahmat Allah azza wajalla. Tuan-tuan, bila kita tak kenal, kita pergi ke orang asli, hak tempat yang dia tak tahu apa, dia semua butter trip. Kita bagi duit ke dia, dia tak mau. Dia kata nak bawa apa duit. Kita tengok duit terbaik tu rasa, wish, duit banyak. Dia tengok, tak rasa apa. Sebab apa? Dia tak tahu nilai dia. Dia tak tahu nilai dia, maka dia tak ada rasa. Macam orang bagi kat kita satu benda yang kita tak tahu nilai, kita tak ada rasa. Apabila kita tidak dalam perasaan kita, maka kita tak tahu nilai keampunan Tuhan. Maka kita tak rasa besarnya keampun, walaupun kita sebut Rabbighfirli warhamni, kita dalam semayat, dalam tahajud minta, masa kita doa tengah malam kita minta wabil ashar hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar, kita tak faham makna istighfar. Sebab kita tak tahu, kita tak rasa apa penting Tuhan ampun, sebab kita tidak dapat melihat makna akhirat. Tapi apabila kita sampai kepada satu peringkat, apabila kita ibadat, kita doa, kita tahajud, kita puasa, perasaan kita jadi lunak, sehingga kita dapat rasa manisnya apabila kita sebut astaghfirullahalazim. Kerana kita rasa di antara semua benda tu, jika ditawarkan, perkara terbesar yang kita perlukan istighfar. Sebab itu sebahagian para ulama seperti Al-Imam At-Tabari, dia menyatakan antara yang diwajibkan kedanan pada Nabi itu istighfar. Bukan kerana Nabi itu banyak dosa, tetapi kerana makam Nabi yang tinggi. Lebih dekat kita dengan satu orang utama, kita lebih jaga hati dia. Itu orang. Lebih dekat insan dengan Allah, Allah bukan untuk diperbandingkan, maka akan lebihlah kita jaga supaya tidak ada apa-apa kecacatan antara hubungan kita dengan dia. Cuma perkara itu perlukan masa. Manusia perlu berjuang untuk sampai ke tahap itu. Saya berjuang, tuan-tuan berjuang, sebab itu kita istighfar. Kita selawatkan Nabi. Kita baca doa, kita baca Quran, kita minta ke Allah. Kerana semua benda ni kita tak rasa kepentingan, tak rasa. Kita hanya akan rasa kepentingan itu apabila kita memahami nilainya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mengampunkan kita semua pada bulan Ramadhan ini, dan mudah-mudahan kita keluar pada Ramadhan ini dengan keampunan. Setiap tahun kita telah lalui benda ini. Setiap tahun Ramadhan masuk, kita pun fikir, oh Ramadhan, mai kita ada semangat. Tapi akhirnya kita mudah-mudahan lah, sebahagian kita keluar dengan tak menambah apa-apa. Dan kita, tuan-tuan, selagi kita hidup ni, kita berjuanglah. Berjuanglah untuk diri kita sendiri. Kalau mai mengaji sunnah, mengaji sunnah pun, kita tak ada apa yang kita berjuang untuk diri kita dalam meningkatkan iman kita sendiri. Tak ada orang, orang berceramah pun belum tentu iman dia tinggi. Hak jadi tok imam pun belum tentu. Kitalah semua yang bertanggungjawab terhadap iman kita di sisi Tuhan. Iman kita di sisi Tuhan. Sebab itu untuk memperolehi makna iman, tak mampu kita. Nabi Tuhan suruh minta doa. Sebab tu Allah ajak kita banyak. Hayya 'alas salah. Kita dengar orang azan. Kita hal lain semua kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Apa kita jawab? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Hayya 'alas salah. Kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah.
untuk hadir salat, untuk hadir melakukan ibadah, untuk menghayati makna tauhid, tidaklah ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doa dan kita selalu mengulangi la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Tuhan tolong kita dan Tuhan kesian kat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.